Allah itu lebih besar dan Allah maha mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Nak bagi jauh daripada perkara keji dan mungkar, faktor utamanya ialah merasa takut kepada Allah Ta'ala. Bila takut Allah hukum, takut Allah balas, takut Allah siksa, takut Allah sekat kebaikan-kebaikan dan nikmat yang sedia ada dan sedia akan datang, maka orang tu tak berani buat salah. Maka doa yang Nabi SAW pesan dan baca, untuk kita baca supaya kita tak terjerumus kepada dosa, doa itu berbunyi, Allahumma qasim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana, ya Allah, ya Tuhan kami, bahagikan kepada kami, yakni kurniakan kepada kami, min khasyiatika, perasaan takut kepada engkau, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang menghalang antara kami dan antara dosa-dosa maksiat terhadap engkau. Perasaan takut yang halang kami daripada buat dosa. Kalau tak takut akan buat dosa. Takut ni diperoleh melalui mengaji, melalui doa, melalui mujahadah, berusaha dalam beribadat. Semakin banyak ilmu yang dituntut, semakin takutlah orang itu kepada Allah. Kata dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja yang takut akan Allah itu di kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu. Jadi perasaan takut itu ada bab-bab takut kepada Allah, dan perasaan takut itu merupakan keperluan kita semua. Dengan sebab takutlah orang tu tak berani ambil rasuah. Dengan sebab takutlah seorang tu tak berani tinggal sembahyang lima waktu. Dengan sebab takut pada Allah, seorang tu tak berani dedah aurat. Sebab takut pada Allah lah seorang tu tak berani buat dosa zahir, dosa dan batin. Kalau perasaan takut tu tak ada, habis dia langgar. Habis dosa kesalahan dia buat dalam keadaan senang hati, gembira dan tak ada rasa apa. Maka Allah Ta'ala cerita bahawa yang betul-betul takut ke dia ialah orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surah Fatir ayat 28. Ai innama yakhshahu haqqa khasyyatihi al-ulama'ul 'arifuna bih. Hanya sahaja yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut ialah orang-orang yang alim, yang benar-benar mengenal mereka itu akan Allah Ta'ala. Al-ulama al-arifuna bih. Kerana setiap kali ma'rifah itu bertambah, maka bertambahlah mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nescaya takut itu lebih besar dan lebih banyak lagi. Kullama zadatil ma'rifah kanatil khasyatu lillah a'zama wa aktsara. Kullama zadatil ma'rifatu billah kanatil khasyatu lahu a'zama wa aktsara. Setiap kali bertambahnya kenal akan Allah Ta'ala, maka perasaan takut itu lebih hebat lagi, lebih banyak lagi. Takut itulah yang menghalang seseorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Kalau tidak ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala, dia akan buat perkara keji dan mungkar dengan rasa biasa sahaja. Dan Syekh Syarawi rahimahullah menyatakan bahawa manusia ni bila dia buat salah, kali pertama dia ada rasa gemetar dan takut. Tapi bila dia rajin ulang lah kali, tak ada rasa takut, bahkan rasa biasa. Macam orang curi kasut orang, keluar pada masjid curi kasut orang, bimbang takut tuan kasut tengok, mata dia liang. Tapi duk keluar lalu dia curi, lah kali tak ada takut apa, keluar curi, keluar curi.
Jadi orang yang tak semayang, mula-mula tak semayang rasa tak tenang, tak puas hati. Lepas tu tiap hari tak semayang lah, kali rasa biasa tak semayang. Benda dosa ni bila diulang dalam keadaan tak takut, dia akan jadi tabiat. Lepas kali dia rasa tu benda biasa saja. Maka perlu kita doa supaya Allah bagi kat kita rasa takut. Doa itu berbunyi, Allahumma qasim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asika. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagikan kepada kami perasaan takut kepada Engkau yang menghalang kami daripada melakukan segala dosa dan maksiat terhadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, atau ma tuballighuna biha jannatak. Dan perasaan dan ketaatan kepada Engkau yang menyebabkan Engkau menyebabkan kami boleh masuk ke dalam syurga-Mu. Taat yang boleh masuk syurga, taat yang jujur dan ikhlas, taat yang cukup syarat dia, taat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min khasyyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Dan perasaan keyakinan yang menjadikan Engkau jadikan ia merasa ringan terhadap musibah-musibah dunia yang menimpa. Bagi kat kami rasa yakin kepada Engkau apabila kami ditimpa sesuatu musibah keduniaan, kami rasa itu benda kecil, benda remeh, benda ringan berbanding dengan musibah di sudut agama, musibah di sudut akhirat, itu lebih berat. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Wa matta'na, jadikan kami dapat menikmati, dapat menggunakan bi asma'ina, pendengaran kami, wa absarina, penglihatan kami, wa quwwatina, kekuatan kami. Man ahyaitana, selama Engkau menghidupkan kami. Selama kami hidup, lagi kami tak mati, boleh kami dengar dengan jelas, melihat dengan terang mata. Jangan pekak, jangan tuli, jangan mata kelabu, jangan mata buta. Wa matti'na bi asma'ina, jadikan kami dapat menggunakan dengan senang, dengan nikmat, bi asma'ina, segala wa quwwatina, dan kekuatan kami, bagi kami kuat sihat sampai mati. Jangan bagi sakit, sakit tahun sakit tahun ni tak mau. Duk baca doa kena juga, doa dapat pahala lah walaupun kena. Saya sakit lutut, saya sakit pinggang, ada yang teruk ni lumpuh. Jadi kita minta supaya kita kuat sihat sampai mati. Wa quwwatina ma ahyaitana. Dan salah satu amalan yang disebut sebagai memberikan kekuatan ialah istighfar. Dalam Quran surah Hud, Allah sebut wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kepada kamu quwwatan ila quwwatikum. Surah Hud ayat 52. Tak mana surah Hud ni. Ada orang buat teka-teki. Dia kata, berapakah surah dalam Quran yang menggunakan nama para rasul? Berapakah surah dalam Quran yang mana surah itu tajuk dia nama rasul? Salah satu surah Hud.
Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Mau tanya berapa, mau tanya terkejut ke tu, kita orang bilang tak jumpa. Bilang tak nak cukup. Jawab dia 6. 6 surah dalam Quran yang nama Rasul. Surah apa? Cari sendiri. Dia dah bilang. Surah Yusuf, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah Ibrahim, Surah Muhammad, Surah Yunus, Surah Nuh. Cukup 6 tu. Surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, Nuh. 6 orang para rasul yang dinamakan surah itu dengan nama rasul. Salah satu surah Hud. Dalam surah Hud juzuk yang ke-12 ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wahai kaum, aku naklah kamu semua beristighfar kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kamu semua kepadanya. Istighfar dan taubat. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Istighfar dan taubat itu menghasilkan murah rezeki, menghasilkan tubuh badan yang sihat, menghasilkan kekuatan, mungkin kekuatan iman. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ayat 52 surah Hud menyatakan, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Kalau kamu rajin istighfar dan taubat, Allah utuskan, Allah hantarkan kepada kamu hujan yang lebat. Itu kelebihan yang pertama. Allah turunkan hujan, dengan hujan yang diturunkan itu akan murah rezeki, akan subur pokok-pokok, akan subur, akan sehidup sihat manusia dan binatang. Kalau hujan tak ada, pokok pun mati, orang-orang pun susah, binatang pun susah. Maka hasil daripada istighfar dan taubat yang pertama dalam ayat ini kata murah rezeki. Hasil yang kedua, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan nescaya menambah oleh Tuhan kamu akan kamu semua kekuatan dengan kekuatan kepada kekuatan demi kekuatan kepada kamu. Allah tambah kekuatan demi kekuatan. Wala tatawallaw mujrimin, dan jangan kamu membelakangkan seruanmu dengan terus melakukan dosa. Jangan kamu berpaling dengan melakukan dosa. Jauhi dosa, isi hidup dengan istighfar dan taubat. Mudah-mudahan kita dapat murah rezeki dan dapat kekuatan. Itu ayat 52 surah Al-Ankabut. Yang kedua, ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha merasa letih dengan sebab dia tak ada pembantu rumah, dia terpaksa bekerja keras dalam memasak, dalam buat kerja rumah, nak bela anak lagi, nak masak lagi, nak kisar tepung lagi. Dulu zaman dulu susah, gandum nak kena kisar sendiri. Jadi buat kerja sampai kematu tangan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu buat kerja sehingga rasa tak larat. Maka pergi jumpa Nabi SAW, minta Rasulullah bagi pembantu rumah kalau ada. Nanti kalau perang dapat pembantu, dapat tawanan, mai hantar kat saya pembantu rumah. Karena saya buat kerja teruk sampai tangan saya pun kasar. Maka Nabi SAW bagi satu amalan supaya sihat.
kuat, tak perlu kepada pembantu orang lain. Amalan itu ialah membaca sebelum tidur 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar, ataupun 33 kali tutup dengan la ilaha illallah la syarikalah, macam kita baca lepas sembahyang. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, aku tak pernah tinggal bacaan ni walaupun ketika perang. Perang Jamal ke perang Siffin, baca juga. Zuhairnya nampak zikir biasa, tapi kelebihannya supaya kita sihat dan tak perlu orang tolong kita. Kalau tak sihat, nak makan orang kena tolong suap, nak berjalan orang kena tolong pimpin, pasal telarat. Anu orang kena buat, ni orang kena buat, pasal umur lanjut dah telarat. Maka kita baca zikir itu, mudah-mudahan kita sihat, mudah-mudahan kita tak perlu bantuan orang dalam tindakan kita, nak bergerak boleh, nak berjalan boleh, nak pergi mana boleh, tubuh badan kita sihat, tak kena penyakit. Kerana Nabi SAW bagi kepada Sayyidah Fatimah amalan ini ketika Sayyidah Fatimah meminta pembantu dan penolong, kerana dia kuat, dia letih, dia memerlukan pembantu, dia rasa penat dalam bekerja. Nanti kita baca hadis tu. Jadi pagi ini kita baca dua amalan. Amalan pertama istighfar dan taubat. Amalan kedua membaca 100 kali tasbih, tahlil, takbir dan tahlil. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar. Ketika nak tidur atau sebelum tidur, sebagaimana yang disarankan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dan menyatakan, aku tak pernah tinggal amalan itu. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina. Ini pun lebih kurang doa tadi juga. Yang tadi, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana wa ja'alhu al-waritha minna. Jadikan ia umpama harta warisan daripada kami. Harta warisan ni harta yang bersama dengan kita sampai kita mati. Bila kita mati, tukar jadi nama harta pusaka. Pusaka tu warisan. Sebagaimana harta kita tu, kita nak bersama dengan kita sehingga bila kita mati baru bertukar kat orang lain, baru nama dia warisan. Maka pendengaran kita, penglihatan kita, kekuatan kita, kita minta supaya disertakan bersama kita sampai kita mati. Dengar dengan jelas sampai mati, mata dengan terang sampai mati, kekuatan sihat sampai mati. Sebagaimana harta bersama dengan kami sehingga kami mati, sehingga harta itu bila kami mati baru nama harta warisan. Harta pusaka mana harta yang tidak berpisah dengan kita. Dia berpisah dengan kita apabila kita diambil nyawa oleh malakul maut. Bila kita mati baru harta tu tertinggal boleh ke orang lain. Nama dia apa? Harta pusaka, harta warisan. Sebagaimana harta itu berpisah, lepas kami mati baru berpisah, maka kekuatan pun kami tak sama dengan kami sampai kami mati, baru kekuatan tu tak ada. Jangan ambil tengah jalan, jangan ambil masa kami masih hidup. Waqsim lana umatti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahdana wa ja'alhu waritha minna ila akhir doa. Panjang lagi doa tu, masa tidak mengizinkan. Jadi kita baca doa tu, makna dia bagus, ditulis dalam khatam Quran. Salah satunya doa supaya kita dikurniakan perasaan takut kepada Allah, di mana perasaan takut itu akan menjadi penghalang kita daripada terjerumus kepada sebarang dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin. Dan antara amalan yang menyebabkan kita takut pada Allah ialah dengan rajin menuntut ilmu, kerana Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanya sahaja yang benar-benar takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah alim. Jadi kita berhenti tangan dulu, karena masa pun dah lewat dah. InsyaAllah
Kuliah subuh kita pagi esok, kita cuti sehari. Kuliah duha hari Sabtu pun, lusa pun tak ada. Jadi kita akan sambung kuliah subuh kita di sini insyaAllah pada pagi Ahad. Lusa, esok lusa pulak, hari Ahad. Kita cuti 2 hari, Jumaat cuti, Sabtu cuti. Kerana saya ada program, jadi kita sambung insyaAllah pagi Ahad yang akan datang 2 hari daripada sekarang. Sebelum akhir, saya ucap terima kasih, jazakumullah khairan katsira, kepada seorang hamba Allah yang ramai tu jagung untuk orang yang hadir kuliah subuh pada pagi ini. Hatta hadir tak payah lah, tengok kau jauh lah. Jadi keluar saya tu lah, ambil seorang satu bungkus tu, dia pokok lah dalam plastik, beberapa orang ambil seorang satu untuk balik rubuh makan. Terima kasih kepada penyumbang yang hantar mai jagung. Pasal 100 dah dia hantar mai ni. Banyak ni boleh lah, seorang 3 jantung. Tak cukup, kena beli tambah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Dan insyaAllah kuliah subuh kita, kita akan sambung pada pagi Ahad yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi barik wa salim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوءلك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.